Jadi hari ini saya bermalam di RDG dan cuma sendiri. Tapi beruntung sekali ada anak dari penjaga sekolah, Ari, yang malam ini siap untuk menemani saya. Dan sore ini saya dengan Ari akan berangkat ke salah satu pantai yang masih endemik. Saya sedang menunggu Ari ini, katanya dia sedang ganti baju. Jadi ini turun kemana? Arah mau ke Pantai Pramuka. Jauh enggak? Boleh lah. Boleh ya. Awas kalau disetau Pak Guru ya. Mari jalan, boleh? Boleh. Semua sampai dan semakin ini semakin terjal lebih jalan. Kita orang sudah sampai ya. Pantai Pramuka. Sudah di pantai mana? Pantai Pramuka. Pantai Pramuka. So, sampai di Pantai Pramuka ini. Baru terang mau kemana ini? Mau pergi Pantai Tanjung. Ini Tanjung ini tuh ada kasih nama apa? Tanjung Kebersamaan. Kan ini yang buka anggota Pramuka. Kalau anggota Pramuka itu semuanya penuh dengan kebersamaan. Jadi kalau tanpa kebersamaan, yang ada yang akan mau sampai Pantai Tanjung. Luar biasa, mantap. Sedang ada di mana, Ari? Di Tanjung Kebersamaan. Luar biasa ya. Oho. Aduh deh. Kaki pagate dan sakit sekali. Jadi Ari, so apa ini, Ari? Obat. Aduh. Tapi memang butuh perjuangan dan luar biasa sekali itu orang. Tanjung Kebersamaan luar biasa. Sama dengan Anda parasa di Bali waktu itu luar biasa. Ari, mantap. Karena kamera solo bed.
Tapi alhamdulillah kita sudah sampai di sini dan pemandangan mantap sekali. Ngoni harus pasir ke sini, ya. Kita segera balik ke kerajaan. Kerajaan ya luar biasa. Kerajaan SMK Anuangan. Oke, see you next time. Dadah. Dadah. Ba-da-b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 a-